Pemirsa, kapal motor Ladang Pertiwi tenggelam di sekitar 108 NM Selat Makassar. KM Ladang Pertiwi hilang pada malam hari setelah berangkat dari Pelabuhan Potre pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Jumat 27 Mei 2022. Kapal motor Ladang Pertiwi tenggelam di sekitar 108 NM di Selat Makassar. Kapal motor tersebut tujuan Kepulauan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep membawa sebanyak 43 penumpang. Dari informasi yang dihimpun, KM Ladang Pertiwi dilaporkan hilang pada malam hari setelah berangkat dari Pelabuhan Potre pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Jumat 27 Mei 2022. Pada malam itu, pihak Basarnas Makassar meminta tolong kepada kapal-kapal yang lewat untuk membantu KM Ladang Pertiwi, sebab tidak ada informasi akurat mengenai keberadaan kapal tersebut. KM Ladang Pertiwi mengalami mati mesin akibat dihantam badai sekitar 10 NM dari titik pemantauan kapal dan setelah itu kapal terbalik. Hingga saat ini baru ada 17 penumpang yang telah dievakuasi dan petugas Basarnas masih melakukan pencarian pada 26 korban lainnya, termasuk 3 awak kapal yang belum ditemukan. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.